Oke, hai. Hari ini hari pertama gue kembali lagi ke Sawangan buat melanjutkan proyek yang masih jalan dari jendela SMP. Jadi hari ini gue balik karena gue udah merasakan fresh lagi. Jadi gue harus kembali kerja bersama teman-teman dan kru-kru yang lain gitu. Jadi tadi gue udah nyampe. Pas gue nyampe bangetnya sih belum sempet ngambil footage-nya, tapi gue udah ketemu teman-teman yang lain, apa Kisha, Saskia, Kila, terus Gema, pokoknya semuanya. Halo sahabat Rebung TV, kembali lagi di Sawangan World. Jadi gimana selama Anda meninggalkan Sawangan World? Hari ini hari pertama gue balik lagi ke Sawangan. Gembira. Gembira. Iya pasti karena ini guys tuh. Itu dia gembiranya, itu doang pasti gue udah tahu, udah hafal nih ya. Oke, jadi ya seperti itulah. Oke, kita ikuti Rebong TV. Rebong TV, kita ikuti Bapak Rebong kemana dia berjalan. Tuh, pakai baju stasi, bawa kamera, holy crap. Terus sama kru-krunya juga, sama pokoknya semuanya deh udah disambut dengan baik, juga dengan ceria tadi gitu. Terus dan gak lupa juga pasti ngobrol-ngobrol apa saja yang sudah tertinggal oleh saya di sini gitu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Terus juga gak boleh lupa buat foto-fotoin mereka yang lagi kerja. Karena sebenarnya hari ini gue kira yang gue datang aja gitu kan, seru-seruan, dan gue ngeliatin orang kerja, ngeledek-ngeledekin mereka gitu. Ternyata gue juga harus kerja hari ini. Jadi gimana reaksinya melihat Bapak Rebong kembali ke Sawangan World? Aku seneng banget, tapi awalnya aku kira bercanda doang kan. Aku udah mau lari tuh, abis itu kan Saskia bilang, tadulu. Abis itu baru pas dibilang, ya itu bener Rebong, langsung aku lari. Reaksinya, oke. Terima kasih, sekian. Kita pindah. Gimana reaksinya melihat Bapak Rebong kembali? Bentar, gue kan lu diapain aja cakep. Holy crap. Nggak seneng sih. Terus kenapa tadi lompat-lompat? Enggak, karena gue kaget. Tadi dia bilang pas gue telepon, lu di mana? Lu nggak balik gitu. Kan teleponnya rame-rame kan. Dia bilang, oh enggak ah, gue balik nantian aja, gue masih mau istirahat. Lah, gue bilang, lu kalau nggak mau ya udah nggak usah balik gitu. Taunya dia balik. Yeay. Okay. Terima kasih reaksinya. Kita pindah lagi guys. Mas, gimana reaksinya melihat Bapak Rebong kembali? Saya senang sekali ada teman untuk mengobrol lagi, ada teman untuk curhat tentang dunia percintaan. Terus juga, ya senang lah dia balik. Jadi, ya seperti inilah. Tadi grand stand-innya Joko, tau kan si Joki itu? Nah iya, tak kirain itu loh. Gitu, datang langsung disuruh kerja gitu. Hari ini gue bakal tag vokal buat ada event yang tungguin aja gitu. Sahabat sejatiku pergi. Ini bayar aja. Dan kalian juga pasti akan tahu. Gitu, terus gue juga bakal syuting nanti malam. Nanti malam satu scene. Maaf, bukan yang sama. Benar. Tadi pakai lampu ini. Gitu. Terus udah tadi gue foto-foto, ngobrol seru-seruan, dan gue juga magang jadi Astrada. Udah pokoknya melepas kerinduan
bersama mereka gitu. Oke, video ini akan berdurasi 2 hari. Enggak, salah, bukan berdurasi 2 hari. Video ini akan gue ambil 2 hari gitu. Karena belum ketemu sama semuanya juga. Tadi gue juga baru di tim 2 sama tim 3, belum ke tim 1 gitu. Jadi gue akan nge-vlog selama 2 hari, hari ini sama besok hari kedua gitu. Jadi lihat terus keseruannya. Sekarang udah jam 6, udah waktunya makan malam. Jadi gue mau cabut sama bunda, sama kakak, sama Mas Widi, sama Bang Rio juga. Mau makan malam di luar gitu. Jadi sebelum gue kerja, gue mau makan dulu. Oke, gue akan pindah tempat. Oke, gue udah di tempat makan. Sekarang malam hari ini makan tongseng sapi, sate sapi, sate ayam. Bunda, kak. Oke, selamat makan. Oke, hai. Baik lagi sama gue. Sekarang di hari kedua dan gue udah nyampe di Sawangan lagi. Dan hari ini gue kembali seperti biasanya nginep di Sawangan lagi, di villa gue. Karena kemarin kan belum bawa barang-barang, jadi pulang ke rumah dulu gitu. Jadi hari ini udah nginep lagi di villa, udah kayak biasa lagi, udah kayak biasanya. Dan tadi sudah ngambil satu scene pertama hari ini diawali dengan sama Bu Inah tadi. Dan hari ini gue bakal take vokal, karena tadi malam tuh sebenarnya udah mau take vokal, tapi karena kita nih nyanyinya rame gitu kan, dan harus gantian satu-satu. Terus juga mulainya udah agak malam, jadi gak keburu daripada kita pulangnya subuh kan. Jadi dilanjutin lagi hari ini gitu. Yaudah, itu aja mungkin. Hari ini bakal take vokal dan syuting kayak biasanya. Ikutin gue melihat keseruan hari ini. Oke, gue udah selesai take vokal baru aja, selesai. Dan ini mau lanjut syuting lagi. Tadi take vokal seru seperti kemarin-kemarin yang udah gue pernah jalanin. Gue udah berapa kali ya take vokal buat SCTV ya? Udah 3 kali deh. Itu ini yang ketiga gitu. Jadi seru, seru banget. Karena yang kali ini membawakan banyak lagu gitu. Kalau kemarin kan dikit tuh. Kalau sekarang banyak lagunya gitu. Rasanya sih senang, pengalaman baru, karena gue menyanyi bersama suara gue yang pas-pasan ini gitu. Seru banget. Jadi gue nih mau lanjut syuting lagi. Oke, gue baru aja selesai take last scene tadi. Setelah take vokal, gue syuting lagi ada 2 scene. Cepat mas. Gila, gue ditemani oleh. Emang gue doang nih sahabat sejati. Gema, Fiendra, Fianta. Fanta. Oh, Fanta, Fianta. 200 episode lu masih aja nggak kenal sama gue. Jadi gimana gem perasaan lu? Gue kembali lagi ke. Maaf ya gue ngoyang.
perasaan gue sebenarnya biasa aja sih, karena nggak surprise. Kalau gue waktu itu kan surprise. Pas gue balik sini gue nggak ada ngasih tau kalian. Lah emang gue ngasih tau dulu. Ngasih tau. Lu bilang tanggal 12. Oh iya. Yeah. Terus kayak si ini kenapa ini guys? Hah? Ya udah ini dulu. Aduh. Jadi terus abis itu. Kesinian dikit. Nah. Iya karena gue udah tahu sebelumnya dia bilang. Yang pas malam-malam itu yang gue video call lu, yeah. Lu bilang tanggal 12. Terus pas datang kayak sore, Bo. Alah lu meluk gua. Iya, lu kan bahagia banget. Aduh, gua. Ya gitulah pokoknya. Kalau gua kan pas mau balik sini gua enggak bilang. Kita ngel. Gua bilangnya apa waktu itu? Belum tahu. Ya udah, terus malamnya gua kesini. Rasanya lu senang gua balik lagi. Senang campur biasa aja. Karena selama gua enggak ada di sini dia kehilangan arah. Gitu. Ternyata perasaan dia biasa aja katanya gitu. Ya oke, okay, terima kasih sudah menonton video kali ini. Yang video kali ini diambil 2 hari. Ini hari terakhir. Ya udah pokoknya terima kasih kalian sudah nonton sampai akhir. Semoga vlognya menghibur kalian. Kalau mau silahkan subscribe. Ini mobil platnya juga. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang mau ngasih ide juga boleh komen. Yang, komen gitu kita harus ngapain gitu. Ya. Yeah. Yang nah, kita sudah buta dengan pilihan. Terus kalau misalnya kalian menurut kalian layak untuk di-share, silakan share video ini ke teman-teman kalian. Terus kalau yang udah subscribe, loncengnya dipukul. Oke? Okay? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Ya udah lu tadi udah bilang gitu. Dadah. Dadah. Dadah.